Taman Kota, Taman Alun-Alun Kota Kuningan yang pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Salah satu proyek strategis Jawa Barat ya, yaitu penataan alun-alun Kota Kuningan ya dengan biaya 25 miliar. Ini merupakan salah satu ikon atau salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kuningan yang memang sangat baik dan indah ya, penataannya. Ini ada jembatan penghubung dari Taman Kota ke halaman Syiarul Islam. Nah, salah satu tempat destinasi wisata untuk keluarga ya, semua baguslah untuk berrefreshing ria di sini. Silakan Bapak Ibu sekalian yang belum berkunjung ke Taman Kota Kuningan untuk berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.